Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UKJ Banjar, sahabat UKJ Banjar, kita kembali unboxing satu paket pesanan online UKJ Banjar. Oke, silakan langsung di unboxing. Ayo, bikin penasaran penontonnya sedang membuka paket apa dan untuk apa. Sabrina lagi unboxing bersama si Puci ini. Nih dia Pucinya nih. Pucinya mau kemana? Ayo Puci, kita unboxing dulu Puci. Tuh Puci, ayo. Oke, apa kira-kira? Puci. Puci. Ini Puci, tuh lihat Puci tuh, lagi unboxing tuh Puci. Nih, Pucinya. Pucinya cantik. Hati-hati membukanya. Tangannya hati-hati. Tadi pisaunya. Pisaunya luka. Ini karena Puci, hati-hati karena Puci. Ngerinya. Ngeri loh, belajar aku. Nah, apa itu? Uang. Ayo, emas permata berlian. Emas permata berlian. Itu dia emasnya ada. Hati-hati hilang tuh emas tuh. Berharga, barang berharga. Bisa, hati-hati jatuh. Ini kita tutup nih. Yuk, kita foto dulu nih. Kita foto dulu emas berliannya. Ini adalah rantai sepeda listrik. Oke. Nih, untuk rantai di sininya nih. Nih. Jadi saya ganti dengan warna emas biar keren. Oke. Yuk, coba kita lihat. Di dalamnya bisa dibuka tidak? Yuk. Bagaimana membukanya? Ayo. Kalau sudah tak bisa dibuka, biarlah seperti ini. Oke. Ini sambungannya ada di sini nih, sambungannya. Hati-hati jatuh. Tak bisa sembarang buka berarti. Ya, dia menggunakan sigel. Benar-benar emas murni ini, sahabat-sahabat nih. Tak bisa. Jadi untuk membukanya bukan seperti itu, harus dibelah dari sini ke sini. Belah dari sini. Oke, dibelah ya, hati-hati tangannya. Iya, hati-hati tangannya. Tangannya hati-hati. Hati-hati. Tolong mohon Anda yang membelahnya. Menyerah dia. Menyerah dia unboxing-nya. Lem. Ya. Nih. Nanti ulun pulang bukannya udah. Nah, iya kan. Besaran ulun. Nah. Oke, tuh. Dikeluarkan, coba ditarik dan dikeluarkan. Emas permatanya sudah. Kenapa lagi? Karena tangan kena. Sudah terbuka, sudah cukup. Iya, tarik. Nah, seberapa panjang kita lihat. Kalung emasnya seberapa panjang? Hati-hati tuh sambungannya di belakang. Nih, kalung emasnya buat Sabrina. Kalung emas. Jangan diambil. Karena bila memasang kenyar, karena hilang ininya bila diambil. Nih sambungannya nih. Ini dia. Ayo kalungkan ke Puci, bisa kada? Ayo kalungkan ke Puci. Nih Puci biar punya kalung. Mau Puci punya kalung emas Puci? Nih Puci, ayo. Nah ini dia sahabat-sahabat, saya beli untuk bahannya apa ya ini ya, saya kurang tahu juga. Ini untuk sepeda listrik saya, katanya bisa menahan beban 1800 ya. Dipoto. Oke, katanya bisa menahan beban 1800 ya. Itu 8 speed ya. Bisa menahan.
100. Mana tulisannya? Gak ada ya? Putar. Putar lagi. Di bawah ya juga. Nah, panjangnya seberapa, yuk? Panjangnya seberapa? Panjangnya sekitar lebih 1 meter ini. Tinggi badan 1 meter 30 an. Oke, sahabat-sahabat, emasnya benar-benar emas murni. Ini ya kucinya tuh. Kucinya mau dikalungin emas berantai. Itu. Oke, ini dia nih kucinya. Halo Puci. Puci. Oke. Ini tepung tahap pulang, nah. Iya. Puntal atau puntal ya. Untuk di sini sahabatnya bisa kan? Nanti kita coba ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, demikian unboxing kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak Uhaji Banjar, dan jangan lupa ikuti terus Uhaji Banjar yang berbagi berbagai macam pengalaman, dan nanti saya akan bagikan bagaimana proses pembuatan sepeda listrik yang ini nih. Oke, masih belum selesai sahabat. Ini dia pakai tenaga surya, dan itu motornya, itu akinya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih sahabat Uhaji Banjar. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, serta bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.